Pasti ada hubungannya sama bos penjahat. Kalau mereka berani masuk ke dalam rumah angker, aku juga harus berani masuk. Kalau kamu masuk, aku ikut. Di dalam kan ada setan. Kalau nanti kita lihat setan, kita baca ayat kursi. Yuk. Berani juga seculun. Apa sih? Kok Bang Bulu nggak ada ya? Bang Tuge, Bang Tuge! Kenapa? Lihat Bang Bulu nggak? Hah? Bang Bulu? Bang Pulung, tadi lagi seru-seruan di rumah angker. Seru banget. Buruan. Nanti seru-seruannya keburu habis lagi. Sana, sana, sana. Makasih ya, Bang Tugi. Sama-sama, Polan. Emang enak. Seru-seruannya ketemu setan. Ih, serem. Jangan tinggalin aku dong. Diam. Siapa tuh yang nutup? Cuma angin. Kabel. Buat apaan banyak begini? Masih baru? Kok ada sepeda roda tiga? Hah? Ini sepeda adik aku yang hilang. Yes.
kesel juga. Berarti ini markas penjahatnya. Pokoknya malam ini barang harus terjual. Itu mereka. Pasti itu penjahatnya. Oh, sekarang kita mesti gimana nih? Buat ayo, ayo. Karena pembelinya udah ada, kita bisa manfaatin preman pasar. Cakep itu. Gerak, nanti ada yang kesenggol. Bang Polan! Polan? Kenapa kita nggak langsung masuk lewat pintu? Kalau kita masuk lewat pintu, nanti kita ketahuan. Kalau kita ketahuan, kita bakal ditangkap sama warga, terus digebugin. Nah, abis digebugin, kita dibawa ke kantor polisi. Bos sih kagak mau. Ayo masuk. Cepetan, bro. Kalau mau cepet, kenapa nggak lu duluan aja, bro? Nyaut aja lu. Bro. Mereka udah pergi. Ngapain sendiri di sini? Nyari Bang Pulung. Di mana? Situ katanya sih di rumah Angker. Enggak ada siapa-siapa. Ada. Nggak ada, udah ayo pulang. Enggak ah, Polan mau cari Bang Pulung. Polan! Polan! Bang! Ayo, tunggu, tunggu, tunggu. Bang! Dek! Bang! Bang, abang ngapain sih di dalam? Ada apaan emang di dalam? Serem nggak sih, Bang? Abang ceritain. Ya Allah. Kalian ngapain main kesini? Hah? Ayo pulang, udah sore. Ntar kesambet. Ayo pulang. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak.